And Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil nunggu mahasiswa yang lain yang belum masuk, kita absen dulu ya. Sudah berapa orang kah di sini? Sudah masuk 13 orang. Oke, saya absen dulu. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Baik Ibu, alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik juga ya. Oke, saya absen ya di sini. Bayu ada? Halo Bayu. Hadir Ibu. Oke. Kemudian
saya sebut namanya random aja ya, based on apa yang saya lihat nih. Wafa Nur Wasilah. Ada, Bu. Neni Setia Asih. Hadir, Ibu. Salsabila Kamali Kamelia. Hadir, Bu. Anissa Fauzia. Hadir, Bu. Delvia. Hadir, Bu. Syafiera. Hadir, Bu. Winda. Hadir, Bu. Laila. Hadir, Bu. Rizka. Hadir, Bu. Erlangga. Hadir, Bu. Nur Saidah. Hadir, Bu. Wina. Hadir, Bu. Dea Aulia. Halo, Dea Aulia. Dea, Dea udah masuk belum, Dea? Hadir, Bu. Ada ya, Dea ya. Sophia Eka. Hadir, Bu. Sophia Eka. Halo, Sophia Eka. Ya, lagi bareng sama Rizka. Iya. Oh, kok pakai masker? Lagi di perpus, Ibu. Iya, lagi di perpus. Ini perpus, oke deh. Semuanya ada 15 ya. Kita mulai. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di siang yang terik ya. Biasanya siang ini minggu-minggu lalu gitu mendung ya, tapi sekarang terik banget plus puasa ya. Jadi hayalan terbang kemana-mana gitu ya, tiba-tiba ingat tukang cincau ya. Kemudian ingat tukang es campur gitu ya. Padahal biasanya juga nggak ingat juga gitu. Nah, last week kita sudah membahas tentang metabolit primer ya, yang dibahas oleh kelompok 2 ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang metabolit sekunder yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Sebelum masuk ke materi, apa sih bedanya metabolit primer sama metabolit sekunder? Dwinda mau jawab nggak? Boleh, Bu. Apa nih, Dwinda? Metabolit primer itu jadi produk yang dihasilkan selama metabolisme primer gitu, Bu. Jadi itu tuh yang benar-benar esensial, penting bagi pertumbuhan si mikroba. Kalau metabolit sekunder itu tuh nggak esensial bagi pertumbuhan mikroba. Dan dihasilkan pada fase? Itu, Bu. Kalau metabolit primer itu dihasilkan pada fase eksponensial, kalau metabolit sekunder pada fase stasioner. Oke, okay, thank you ya jawabannya. Tadi siapa ya, Dwinda ya? Iya, Bu. Ya, okay, Dwinda 1 poin ya. Dihitungnya poinnya ya. Bisa ditukar voucher. Voucher apa? Voucher pertambahan nilai. Oke. Okay. Barusan dari penjelasan Dwinda, Dwinda menjelaskan bahwa metabolit primer itu adalah metabolit yang digunakan untuk terlibat di pertumbuhan ya. Terus kemudian kalau sekunder katanya tidak berguna gitu ya, dan dihasilkannya pada fase stasioner. Oke, apa benarkah seperti itu? Kita bahas ya. Metabolit itu apa sih gitu ya? Metabolit itu adalah produk-produk ya, jadi produk-produk antara pada saat proses metabolisme ya. Karakter dari metabolit itu adalah ukuran molekulnya yang kecil dan fungsinya juga berbeda gitu ya. Jadi ada dua yang kita bisa bedakan, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Terus bedanya apa? Oke, let's see ya. Ini adalah metabolit primer. Nah,
metabolit primer itu sendiri, gitu ya, sebetulnya dihasilkan sebagai produk yang biasa dihasilkan pada proses metabolisme. Proses metabolisme itu sendiri terdiri dari proses anabolisme dan katabolisme, gitu. Jadi proses anabolisme dan katabolisme itu apa? Jadi kalau anabolisme itu adalah untuk menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, dan katabolisme senyawa kompleks menjadi yang dipecah menjadi senyawa sederhana. Nah, produk yang dihasilkan pada saat proses metabolisme yang di mana di dalamnya ada anabolisme dan katabolisme itu adalah metabolit primer. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Jadi kalau katabolisme itu dari large molecule atau molekul yang besar menjadi small molecule, dan kemudian kalau anabolisme dari small molecule menjadi large molecule. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita membahas tentang metabolisme, anabolisme dan katabolisme itu berjalan berbarengan di dalam suatu reaksi, gitu ya. Jadi ya berjalan bersamaan, gitu. Okay, next. Nah, salah satu karakter dari primary metabolit, gitu ya, adalah fungsinya yang dia itu memaintain proses-proses fisiologi yang terjadi di dalam sel. Ya, jadi kalau proses-proses fisiologi yang terjadi dalam sel, salah satunya itu adalah proses metabolisme untuk pertumbuhan memang ya, gitu. Nah, biasanya metabolit primer disebut juga sebagai sentral metabolit, gitu. Fungsi-fungsi yang berkaitan dengan fisiologi itu apa? Tadi seperti saya bilang itu adalah untuk menghasilkan produk-produk yang memang akan digunakan pada saat proses pertumbuhan. Contohnya apa? Contohnya itu adalah alkohol, gitu ya. Turunan dari alkohol itu adalah etanol, asam laktat, kemudian dan beberapa metabolit yang lain. Nah, karena memang diproduksinya itu pada saat karena metabolit primer itu dibutuhkan pada saat proses pertumbuhan, maka dihasilkannya kebanyakan atau paling maksimal itu adalah pada fase eksponensial atau fase log, ya. Nah, selain untuk proses pertumbuhan digunakan untuk proses apa lagi? Yang kedua itu adalah untuk proses reproduksi. Jadi ada dua sebetulnya fungsi dari metabolit primer, yaitu untuk membantu proses pertumbuhan dan juga reproduksi. Oke. Ini adalah contoh dari metabolit primer. Ya, ini adalah citric acid atau asam citrat. Ini dihasilkan oleh Aspergillus niger, ya. Nah, Aspergillus niger ini mempergunakan asam citrat untuk mendukung pertumbuhan dan kemudian reproduksinya. Secara spesifik, asam citrat ternyata itu adalah untuk sebagai bahan dasar untuk membentuk conidial head nih, kayak gini. Jadi conidial head, conidiophore ini adalah reproduction, pipa reproduksi, ya. Jadi untuk menyokong ini. Nah, kemudian kalau metabolit sekunder apa gitu? Nah, kalau metabolit sekunder, ya, itu umumnya itu ukuran molekulnya itu adalah kecil. Tapi kalau metabolit primer kan tadi dari kecil ke ukuran molekul besar dan begitu pun sebaliknya. Tapi kalau metabolit primer itu adalah ukuran molekulnya itu kecil dan memang tidak terlalu diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi. Tapi diperlukannya untuk apa? Nanti kita lihat ya di slide selanjutnya. Tapi saya akan ini dulu, kasih contoh dulu. Jadi contoh dari metabolit sekunder itu adalah antibiotik dan mikotoksin. Ada yang tahu nggak sih perbedaan antibiotik sama mikotoksin? Ada yang tahu nggak? Antibiotik dihasilkan oleh apa? Mikotoksin dihasilkan oleh apa? Silahkan.
Mungkin antibiotik dihasilkan oleh bakteri, kalau mikotoksin oleh kelompok jamur. Kelompok fungi. Oke, Anissa, kamu satu poin ya. Benar ya. Jadi, secondary metabolit itu contohnya adalah antibiotik. Antibiotik itu umumnya memang dihasilkan oleh bakteri, tapi ada juga kapang yang bisa menghasilkan antibiotik. Contohnya apa? Coba. Kapang yang bisa menghasilkan antibiotik. Apa? Coba. Dia tidak punya conidial head. Huruf awalnya adalah P. Kalian tahu nggak kapang jenis apa? Penicillium. Penicillin, Bu. Penicillium, ya, benar. Siapa duluan tadi yang jawab? Herlangga? Siapa sih? Herlangga, Bu. Herlangga, oke. Herlangga satu poin ya. Anissa tadi satu. Ya, antibiotik memang umumnya dihasilkan oleh bakteri. Tapi malah antibiotik yang pertama kali ditemukan itu diproduksi dari kapang penicillium. Oleh karena itu, nama antibiotiknya itu adalah penicillin. Kalau mikotoksin, umumnya ya dihasilkan oleh jamur ya, atau fungi, oleh kapang dan sebagian kecil dari kamir. Tapi kebanyakan mah kapang ya. Nah, fungsi dari metabolit sekunder itu juga macam-macam bervariasi ya. Jadi, tapi tidak ada hubungannya dengan proses pertumbuhan dan kemudian proses reproduksi, tidak ada. Lebih ke untuk bertahan hidup lah. Jadi dia itu terlibat dalam proses bertahan hidup di lingkungan atau di sistem ekologi ya. Nah, karena dia itu memiliki molekul dengan ukuran yang kecil, ya, maka dia itu memang memang untuk dikeluarkan dari dalam sel keluar sel, memang diproduksi dari dalam sel keluar sel. Jadi kalau misalnya si molekul-molekul kecil itu ada di mana? Ada di media, gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngecek nih, apakah suatu mikroorganisme bisa menghasilkan antibiotik atau tidak, kita bisa mengeceknya dengan pengujian cakram ya, dengan cakram nanti di medianya dikasih pewarna ya, nanti hasilnya itu adalah terdapat zona bening di situ. Jadi kalau misalnya ada mikroorganisme nih, dia menghasilkan antibiotik atau tidak gitu ya, maka bisa nih di dalam cawan petrinya itu dikasih mikroorganisme lain gitu ya, dikasih mikroorganisme lain, terus kemudian mikroba yang menjadi mikroba yang kita unggulkan itu disisipkan di dalam cakram, kertas cakram, lalu kertas cakramnya itu disimpan di atas media yang berisi mikroorganisme lain. Nanti dari situ kelihatan ada zona beningnya, ya. Nah, si senyawa metabolit sekunder ini berfungsi untuk bertahan hidup kan di lingkungan. Nah, dengan cara apa gitu? Dengan cara menekan pertumbuhan mikroorganisme lain yang ada di lingkungan yang sama. Itu fungsi dari metabolit sekunder. Nah, oleh karena itu umumnya dikeluarkan pada fase apa nih gitu ya? Umumnya dikeluarkan pada fase stasioner. Jadi di fase akhir dari pertumbuhan, awal dari fase stasioner. Jadi ya di situ gitu ya. Dan kemudian terus dihasilkan sampai masuk ke fase kematian. Ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mendapatkan atau mengekstraksi antibiotik gitu ya pada saat fase pertumbuhan, agaknya susah ya, karena secara pada fase tersebut nutrisinya masih banyak gitu. Terus kemudian jumlah sel mikroorganisme di dalam satu medium itu juga jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi akhirnya si mikroorganisme tidak perlu berkompetisi di situ gitu. Tapi kalau misalnya jumlah nutrisinya sudah sedikit ya, terus kemudian jumlah sel mikroorganismenya juga sudah lebih banyak gitu ya daripada jumlah makanan, maka di situ mereka akan saling berkompetisi dengan mengeluarkan metabolit sekunder. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa bertahan hidup
terus kemudian bisa memakan nutrisi yang ada di media dengan cara membunuh temannya sendiri gitu. Seperti itu ya. Nah, ada nggak sih fungsi selain untuk bertahan hidup gitu ya? Ada, yaitu metabolit sekunder juga berperan dalam proses regulasi dan sporulasi gitu ya. Di situ dia juga ada fungsi selain dari membunuh ya. Oke, kenapa secondary metabolit tidak digunakan oleh organisme? Ya karena memang dihasilkannya pada saat late growth ya. Jadi akhirnya pertumbuhannya udah nggak ada lagi. Jadi memang tidak terlibat dalam proses pertumbuhan. Tapi kenapa? Ya kan dihasilkannya di akhir pertumbuhan. It means tidak ada pertumbuhan lagi gitu. Ya. Itu mengapa para ahli mengatakan bahwa tidak terlibat di dalam proses pertumbuhan. Banyaknya aja di late growth dan masuk ke fase stasioner. Nah, ini kalian bisa lihat di sini jumlah primary metabolite. Ya, jadi ini adalah grafik waktu terhadap metabolit primer. Metabolit primer di sini adalah alkohol, sugar, dan jumlah sel juga ya dilihat di sini. Kalian bisa lihat semakin banyak waktu yang diperlukan untuk tumbuh ya, maka jumlah alkoholnya nanti akan semakin banyak. Tapi jumlah alkohol dan jumlah sel ini ternyata berbanding terbalik dengan konsentrasi sugar. Ya. Nah, kalian langsung lanjut ke ini ya, lanjut ke grafik sebelahnya. Kalian bisa lihat di sini, asalnya kan sugar itu jumlahnya banyak ya. Terus kemudian dia akan terus turun kan, dia akan terus turun gitu kan, sampai akhirnya habis. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah yang warna merah itu adalah sel. Jadi ketika sugarnya masih banyak atau gulanya masih banyak, maka sel itu akan terus naik jumlahnya. Nah, ketika gulanya itu turun, maka jumlah selnya juga ternyata ikut turun. Tapi di sini ada yang menarik nih. Di akhir fase pertumbuhan, kalian bisa lihat, ini contohnya itu adalah penisilin. Jadi si penisilin ini ternyata menghasilkan secondary metabolite. Itu apa? Antibiotik. Jadi ketika nutrisinya semakin habis dan jumlah selnya semakin menurun, ternyata jumlah secondary metabolite-nya malah semakin naik gitu ya. Seperti itu ya. Nah, jadi akhirnya bisa disimpulkan dari grafik, dari hasil grafik ini, bahwa secondary metabolite memang tidak terlalu diperlukan pada proses pertumbuhan. Nah, untuk pembentukan dari senyawa metabolit sekunder ini ternyata dipengaruhi oleh faktor-faktor pertumbuhan seperti apa? Seperti nutrisi, tentu saja ya, nutrisi, pH, kelembapan, terus kemudian water activity, terus kemudian intensitas cahaya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya nutrisinya sedikit ya otomatis cepat habis. Kalau misalnya cepat habis ya cepat juga dibentuk secondary metabolites-nya. Gitu. Dan kemudian secondary metabolites-nya itu juga terdiri dari senyawa yang bervariasi juga ya gitu. Dan kadang-kadang malah kalau misalnya si jumlah sel awalnya itu banyak, maka pas di akhir kalau misalnya kita mau panen gitu ya metabolit sekunder, kadang suka overproduce gitu. Jadi terlalu banyak metabolit sekunder yang dihasilkan gitu. Dan kemudian biasanya karena pada fase stasioner itu adalah fase yang begitu ekstrim ya untuk mikroorganisme, karena mereka harus bertahan hidup juga, biasanya metabolit sekunder itu bercampur dengan spora gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Karena spora itu biasanya dibentuk untuk survival juga. Nah, special feature gitu ya. Jadi metabolit sekunder yang ditemukan pada zaman dulu ya. Tadi saya udah bilang bahwa penisilin nih, penisilin itu adalah jamur yang pertama kali diketahui bisa menghasilkan metabolit sekunder gitu. Nah, pada saat itu tahun 1896 nama penelitinya.
peneliti nama peneliti tahun 1896 nama penelitinya adalah Gosio. Pada saat itu si peneliti tersebut berhasil mengisolasi kristal yang dihasilkan oleh fungi. Tapi pada saat itu belum tahu si kristal tersebutnya apa gitu. Ya. Ternyata penelitian terus aja dilakukan. Nah, akhirnya ketahuanlah kalau yang si kristal putih itu ya kristalin itu yang bentuknya kayak kristal itu ternyata adalah metabolit sekunder ya dan ternyata mempunyai sifat sebagai antimikrobial. Jadi antimikrobial itu apa? Antibakteri lah, antifungi dan lain sebagainya ya. Gitu. Kalau yang pertama kali mah related with antibiotik ya, tapi kalau yang selanjutnya ternyata ketika kita ekstrak gitu ya, kita ekstrak berbagai macam metabolit sekunder di fase stasioner, ternyata kita bisa bedain ya. Ada juga flavonoid gitu kan ya. Terus kemudian ada juga isoflavon dan lain sebagainya dan itu tuh berfungsi sebagai antioksidan, antivirus gitu. Seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa kategori dari secondary metabolite, ada mikotoksin, antibiotik, senyawa-senyawa alkaloid, asam amino, steroid dan vitamin. Nah, kita bahas ya satu-satu. Kita bahas tentang mikotoksin. Mikotoksin itu adalah salah satu fokus penelitian, bukan fokus penelitian. Jadi fokus penelitian saya pada saat S2 itu adalah biokontrol. Ya, jadi saya meneliti kemampuan kamir dalam menghambat pertumbuhan dari kapang Aspergillus ocraceus. Dia itu kapang Aspergillus ocraceus itu bisa menghasilkan mikotoksin. Jadi kapang yang ada pada buah-buahan atau sayur-sayuran sebetulnya bukan hanya menyebabkan kebusukan, tapi lebih dari itu. Jadi kenapa sih kalau para pedagang itu suka memisahkan kualitas buah gitu ya? Jadi kalau yang kualitas nomor satu masuk supermarket dan harganya beda. Terus kemudian kalau yang kualitas nomor dua masuknya ke pasar tradisional. Tentu saja harganya lebih murah padahal tomatnya satu jenis. Tapi ketika dilihat ya ternyata salah satu faktor yang menyebabkan harganya itu mahal karena ada terkadang di dalam buah tomat terus kemudian di dalam buah mangga itu suka ada satu titik-titik gitu, titik-titik hitam gitu ya. Dan ketika dicek itu adalah kapang gitu ya. Nah, kenapa sih kalau misalnya yang buah-buahan tanpa kapang lebih mahal? Karena ya itu lebih sehat gitu. Tidak busuk dan juga tidak mengandung mikotoksin. Nah, kalau misalnya buah-buahan dengan kadar dengan kualitas yang lebih rendah itu biasanya ada yang busuk, terus kemudian selain busuk juga ada yang mengandung kapang Aspergillus, terus kemudian kadang juga penisilin dan lain sebagainya lah ya. Nah, karena mereka itu kenapa kalau saya sih tidak menganjurkan kalian untuk mengkonsumsi buah-buahan yang memang udah kelihatan gitu ya jeruknya udah ada ijo-ijonya ya udah nggak usah dikonsumsi gitu. Nah kenapa? Karena ada mikotoksin ini gitu. Nah sebetulnya kalau mikotoksin ini kalau misalnya nih kena ke manusia dalam jumlah yang kecil, kita sendiri sebenarnya nggak terlalu kerasa ya. Tapi si mikotoksin ini beberapa ada yang dia tidak terurai kalau dipanaskan. Dan kemudian dia akan terakumulasi di dalam tubuh kita gitu. Ya. Nah, kalau misalnya sudah terlalu banyak tercemar oleh mikotoksin, apa yang akan terjadi gitu ya? Maka kesehatan kita akan menurun, terus kemudian dia akan berefek macam-macam ya efeknya kepada orang gitu ya. Ada yang sampai ada yang sesak nafas ada gitu karena kan ada orang yang memang alergi terhadap mikotoksin ada. Itu kita nggak bisa menutup mata gitu. Seperti itu ya. Nah, ternyata ketika dicek mikotoksin itu adalah racun-racun yang biasa diproduksi atau secara alami diproduksi ketika si kapang itu tumbuh
di dalam plan material. Plan material itu apa? Ya bisa di daun, bisa di batang, bisa di buah-buahnya gitu, di buah atau sayur. Gitu. Jadi memang kalau kapang sudah ke situ, otomatis dia akan menghasilkan mikotoksin. Gitu. Seperti itu. Cuman kesini-kesini ternyata ada penelitian yang mengatakan bahwa mikotoksin itu dibutuhkan juga untuk pertumbuhan dari fungi. Nah, ini adalah sayur-sayuran, biji-bijian yang diinfeksi oleh kapang ya. Kalian bisa lihat di sini ada jagung, gandum, terus kacang-kacangan, macam-macam ya. Nah, ini kalau misalnya dari hasil penelitian ternyata ini adalah 11 makanan yang memiliki kandungan mikotoksin tertinggi. Jadi hati-hati ya, pilih-pilih jagung yang memang kualitasnya baik dan tidak tercemar ya. Gitu. Nah ini nih, ini adalah beberapa mikotoksin ya yang dihasilkan oleh kapang. Ada aspergillus toksin, ada aflatoksin, okratoksin. Saya kerja sama aspergillus okratoxinus dan mikotoksinnya namanya okratoksin. Gitu. Terus ada fusarium dan lain sebagainya ya di sini banyak. Nah, efeknya apa? Ada yang ke kanker hati, terus kemudian ada karsinogenik, tumor, dermatitis, dan kemudian mengganggu sistem pernafasan kalau yang alergi. Ini komoditasnya ya. Ada jagung, kacang, terus kemudian biji-bijian, biji apa ya, biji kopi gitu, terus gandum, sedar, apple, gitu. Ya. Bahkan ada mikotoksin yang ternyata dihasilkan oleh penisilin yaitu patulin yang dia bisa merusak organ vital. Biasanya ada pada kapang yang menyerang apel. Nah, ini adalah mekanisme atau model of mechanism ya. Jadi gimana sih gitu ya? Mikotoksin itu bisa memiliki efek kurang baik terhadap tubuh kita. Jadi masuknya itu adalah dengan melalui makanan yang kita konsumsi atau dia nempel ke kulit kita atau dihirup. Gitu. Dan kemudian yang dikonsumsi, terus kemudian yang kontak skin sama kita dan yang dihirup itu nantinya masuk ke peredaran darah dan sistem limpa. Nah, efeknya apa nih kalau sudah masuk ke sistem peredaran darah dan sistem limpa? Efeknya itu adalah dia akan menghambat sintesis protein, terus kemudian dia juga akan merusak sistem makrofag. Ya. Terus kemudian yang terakhir itu adalah menghambat pembersihan partikel yang ada di dalam paru-paru. Ya. Jadi hati-hati banget gitu ya ketika kalian pilih-pilih buah-buahan, kalian kan calon emak-emak ya dan calon bapak-bapak nantinya ya. Karena kalian sudah saya kasih informasi tentang ini, tolong ketika kalian pilih-pilih makanan yang akan kalian sediakan untuk keluarga kalian, itu dipilih yang bagus-bagus aja gitu. Dan sekarang saya baru paham ya. Jadi ketika saya umuran kalian nih, kan saya juga pernah jadi anak kos nih. Saya suka rebutan buah-buahan nih sama ibu-ibu kalau misalnya ada tukang sayur lewat kan. Tangannya ibu-ibu tuh cepet banget gitu milih-milih buah yang bagus-bagus gitu. Sampai akhirnya terkadang kita tuh kehabisan buah-buah yang bagus. Cepet banget gitu karena mungkin sudah terlatih ya karena tiap hari belanja. Dan ternyata saya baru tahu bahwa ya memang hal seperti itu tuh adalah hal yang sangat wajar dilakukan oleh seorang ibu. Memilih makanan yang terbaik untuk anaknya dan untuk suaminya. Agar, kenapa? Agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang ternyata nggak kebayang itu berbahaya ternyata. Gitu ya. Gitu. Oke, ini adalah aflatoksin. Ini masih termasuk ke mikotoksin juga ya. Ini kalian bisa lihat ini aflatoksin dihasilkan oleh aspergillus, biasanya ada di ujung-ujung jagung atau enggak di tengah-tengah jagung kayak gini nih. Nah, kalau aflatoksin ini jagung-jagung ini saya sering lihat sih ya kalau jagung yang terinfeksi kayak gini gitu.
kalau misalnya saya juga nyimpen jagung terlalu lama, tapi nyimpennya tuh nggak terlalu baik, nggak dalam posisi nggak terlalu bagus gitu, itu biasanya juga kayak gini nih, kalau udah seminggu gitu. Nah, ternyata di situ tuh ada aflatoksinnya. Ini jenis-jenis aflatoksinnya ada aflatoksin B1 sampai B2, G1, G2, dan kemudian M. Ya, next kita masuk ke okratoksin. Ini saya kerja sama Aspergillus okraseus selama hampir 2 tahun. Nah, si Aspergillus okraseus itu warnanya coklat muda dan sporanya itu bentuknya itu bulat ya, gitu. Nah, biasanya selain di Aspergillus okraseus ada juga di Aspergillus carbonarius ya. Nah, ada di mana? Biasanya ada di buah-buahan. Terus si okratoksin ini biasanya dihasilkan oleh kapang pada saat bikin jus gitu. Pada saat bikin jus. So, kalau misalnya kamu mau bikin jus, ya pilihlah yang nggak ada kapangnya gitu ya, pilih yang masih fresh gitu. Terus kalau misalnya Bu, udah aja kita potong aja. Nah, kita nggak tahu apakah hifanya itu sudah masuk belum ke bagian yang terlihat belum busuk gitu. Jadi amannya gimana? Amannya yang kalau udah busuk ya udah dipisah, nggak usah dibikin jus gitu. Ya, terus kalau Aspergillus okraseus itu biasanya mengkontaminasi komoditas atau produk-produk beverage atau minuman ya. Jadi selain jus itu ya bisa wine, bisa anggur gitu. Seperti itu. Nah, ini okratoksin senyawanya kayak gini bentuknya. Oke, sampai okratoksin ada pertanyaan dulu nggak sih? Tentang mikotoksin? Ada nggak? Saya deh, Bu, izin bertanya. Boleh, Herlangga. Kamu mau beli buah habis ini? Enggak. Saya mau itu tentang antibiotik, Bu. Apa? Ya, kok bisa gitu bakteri itu ngasilin antibiotik buat ngemusnahin bakteri lain gitu, Bu. Ya bisa. Kenapa gitu? Bisa. Kenapa? Karena tadi seperti penjelasan tadi saya di depan, kenapa sih satu mikroorganisme itu menghasilkan antibiotik? Ya karena dia harus bertahan hidup dong. Bayang nggak sih nutrisi di dalam medium? Kamu misalnya masukin sel kan ke dalam satu elemen yang berisi gula dalam konsentrasi tertentu. Kamu lihat barusan di slide yang awal, kalau misalnya kadar gulanya masih tinggi sih, mereka juga tidak menghasilkan antibiotik. Tapi kalau misalnya kadar gulanya sudah rendah, dan jumlah selnya itu juga sudah bertambah, maka ya antibiotik itu pasti harus dikeluarkan. Kenapa? Supaya jumlah sel itu berkurang dan dia bisa makan dengan kenyang. Itu sih maksudnya. Itu ya, Herlangga, oh, ya. Jadi untuk mempertahankan hidup ya, Bu, ya? Betul. Jadi gimana sih caranya untuk bertahan hidup di lingkungan dengan nutrisi yang sedikit? Ya caranya harus mengeluarkan senjata lah untuk membunuh mikroorganisme yang lain. Senjatanya apa? Antibiotik. Gitu. Paham ya? Ya, Bu. Terima kasih. Oke. Okay. Paham, Bu. Pertanyaan lain ada? Ada pertanyaan yang lain? Winda gitu mau nanya? Atau Sophia Eka? Laila mana Laila? Laila mau nanya nggak Laila? Belum, Bu. Belum. Oke. Okay. Kalau gitu saya nanya deh ke Laila. Laila tadi itu pada grafik ya, pada grafik antara metabolit sekunder dengan waktu ya. Nah, itu tuh pada fase stasioner apa yang dihasilkan? Ingat nggak tadi grafik-grafik yang saya jelasin di awal? Yang tadi ada gulanya itu. Di unmute dulu. Pada saat masa stasioner, metabolit sekunder, Bu, yang ada.
Metabolit sekundernya dihasilkan oleh siapa? Tadi di contoh di grafiknya ada tulisannya tuh spesies apa? Dari penicillin, Bu. Penicillium ya? Iya, penicillium. Apa? Oh, oke deh. Laila, kamu satu poin ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, sama-sama. Nah, kita masuk ke citrinin ya. Nah, kalau citrinin itu umumnya dihasilkan oleh penicillium citrinium gitu. Nah, biasanya ini tuh ada di beras, yellow rice pieces gitu ya. Nah, jenisnya itu apa? Jenisnya itu adalah nefrotoksin. Nih kayak gini nih. Di citrinin dan ini jenisnya nefrotoksin. Ini yang menghasilkan citrinin kebanyakan ada Aspergillus, Monascus, sama penicillin ya. Penicillium. Nah, sekarang masuk ke antibiotik. Jadi pada tahun 1942, seseorang peneliti bernama Selman Waksman, itu dia menemukan istilah antibiotik. Nah, pada saat abad 18 kan memang sudah ditemukan bahwa kapang penisilin itu ternyata bisa menghasilkan kristal putih, ya kan? Nah, tapi pada saat itu belum diketahui itu teh apa gitu. Nah, baru pada tahun 1942 si kristal putih dan senyawa-senyawa ternyata yang ditemukan banyak lagi ya setelah itu. Ternyata itu adalah metabolit sekunder dan oleh Selman Waksman itu dinamakan antibiotik gitu. Tapi sebetulnya metabolit sekunder yang dihasilkan oleh kapang atau bakteri itu ya bukan cuman antibiotik, ada juga anti fungi, anti protozoa, anti tumor, anti virus dan lain sebagainya gitu. Nah, biasanya pada saat pertama kali ditemukan itu digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka pada saat itu, karena pada saat itu kan masih perang dunia nih ya. Terus banyak sekali tentara-tentara yang terluka karena memang namanya juga perang gitu kan ya, terluka karena peluru, terluka karena tembakan, terluka karena granat dan lain sebagainya lah luka-lukanya. Nah, ternyata ketika si para pasien, kepala tentara yang terluka itu meminum antibiotik, pada saat itu lukanya menjadi cepat kering dan mereka cepat sembuh. Sehingga pada saat itu terjadi penggunaan besar-besaran dari antibiotik gitu. Ya. Ini adalah sifat-sifat dari atau cara kerja dari antibiotik ya. Itu ada antifungi, antibakterial antibiotik, antiviral antibiotik, anti tumor antibiotik ya. Ini contoh-contoh dari antibiotik, ada entromisin ya, terus kemudian penicillin, cephalosporin, streptomisin, griseprolvin, cyclosporin. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ini adalah penicillin. Ini adalah metabolit sekunder atau etiolit. Nah, penicillin ini tidak diperlukan pada fase pertumbuhan karena itu kan dihasilkannya di fase stasioner ya, tadi di tabel yang pertama saya perlihatkan ke kalian. Nah. Ini tuh biasanya gitu ya. Kalau misalnya dihasilkannya pada saat apa? Lihat poin yang ketiga. Its production only begin after near exhaustion of carbon source. Jadi kalau misalnya sumber karbon sudah sangat menipis di dalam suatu lingkungan, biasanya penisilin akan dihasilkan. Jadi di triggernya itu oleh apa? Oleh konsentrasi karbon yang berkurang, gitu. Nah, kalau misalnya jumlah glukosnya itu banyak di dalam suatu medium, gimana? Nggak bisa. Ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa high level of glucose bisa menekan produksi dari penisilin. Jadi kalau misalnya memang satu industri mau memang fokusnya itu adalah untuk menghasilkan antibiotik gitu ya dari golongan penisilin, ya berarti media pertumbuhannya harus sedikit glukose atau
atau kurang dari karbonnya itu ya kurang. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini adalah Fleming dan Chain yang ternyata dia meneliti fokus di penisilin gitu ya. Yang sebelumnya mah dia tidak mendapatkan Nobel Prize gitu. Nah, baru di tahun 1945 barulah Fleming dan Chain yang meneruskan penelitian dari yang sebelumnya tentu saja ya bisa mengisolasi antibiotik dari kapang penisilium. Dan pada saat itu dikasih reward ya Nobel. Ini ya struktur kimia dari penisilin. Nah, ini adalah antibiotik jenis yang lain, itu adalah cephalosporin. Ini termasuk di broad spectrum. Broad spectrum itu adalah dia mempunyai jangkauan yang luas gitu. Jadi jangkauan yang luas itu artinya adalah banyak sekali bakteri yang bisa dibunuh oleh cephalosporin. Ya. Dia ini adalah menghambat pembentukan beta laktam. Ya, beta laktam itu adalah salah satu enzim ya, enzim yang beta-laktam itu adalah satu struktur yang ada di peptidoglikan dan cephalosporin menghambat pembentukan beta-laktam. Nah, cephalosporin dihasilkan dari mana? Itu adalah dari kapang Cephalosporium acrimonium. Ya, ini jadi kalau misalnya kalian dikasih cephalosporin berarti si dokternya itu sedang ngecek nih sedang curiga bahwa si kalian itu terkena infeksi yang disebabkan oleh bakteri gitu. Ya. Ini adalah streptomisin gitu ya. Ditemukannya sama Selman Waksman. Nah, ini dihasilkan oleh Streptomyces griseus. Nah, kalau yang ini streptomisin dihasilkan dari bakteri. Apa aja nih penyakit yang bisa disembuhkan oleh streptomisin itu adalah infeksi yang infeksi pada endokrin gitu ya, terus kemudian pada paru-paru, terus kemudian infeksi yang terjadi pada hewan. Nah, ini disembuhkannya atau dilawannya pakai streptomisin. Ini diinjeksi. Ini ada griseofulvin. Ya, ini adalah antifungi dihasilkan dari penisilium. Ya, ini adalah antifungi yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh fungi pada kulit. Ya, dan kemudian pada kuku juga, kulit kuku. Nah, ini ada yang beda nih, ini adalah steroid. Steroid ini dihasilkan pada fase stasioner juga barengan sama vitamin. Nah, kalau dihubungkan dengan gut microbiota, ya. Steroid dan kemudian vitamin tentu saja dibutuhkan oleh manusia tapi tidak dibutuhkan oleh mikroorganisme gitu ya. Nah, kalau untuk manusia tentu saja steroid itu bisa membuat lebih bertenaga, terus kemudian bisa mengakibatkan sifat laki-laki itu semakin muncul gitu ya. Oleh karena itu biasanya steroid itu digunakan para atlet wanita supaya mereka mempunyai energi yang lebih banyak. Gitu. Cuman efeknya itu adalah si atlet-atlet wanita ini biasanya penampakannya jadi kayak laki-laki gitu. Jadi ada apa sih namanya? Ada bulu-bulu di sekitar ini, terus kemudian suaranya menjadi lebih gembas gitu. Nah, kalau pada zaman sekarang itu banyak sekali dimanfaatkan oleh kaum pendukung bukan ya, oleh transgender untuk convert dari perempuan ke laki-laki gitu. Nah, salah satu yang disuntikannya itu adalah steroid. Kalau misalnya di cowok, kalau misalnya pengen punya otot besar, biasanya mereka juga mengkonsumsi steroid sih. Di sini ada yang suka nge-gym nggak sih? Kan suka ada tuh yang jual-jual steroid supaya ototnya gede gitu kan? Gitu.
Nah, steroid ini ternyata dihasilkan oleh mikroorganisme. Nah, ini adalah mikroorganisme penghasil steroid, ada Rhizopus arhizus, kemudian ada Chunin hamela gitu ya, ini juga ada Rhizopus nigricans. Jadi kalau misalnya kalian tanya steroid itu dari mana, ternyata mikroorganisme juga gitu kan yang menghasilkan steroid gitu. Ada yang bentuk kapsul, ada juga yang diinjeksi ya, ini. Oke. Nah, ini adalah alkaloid. Alkaloid juga di beberapa tahun kebelakang saya juga fokus di alkaloid yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Nah, alkaloid-alkaloid ini sebetulnya kalau misalnya mikroba, mereka emang nggak perlu. Tapi kalau manusia, alkaloid-alkaloid ini bisa dikonsumsi sebagai obat alternatif. Ya, obat alternatif apa? Banyak. Ternyata beberapa alkaloid yaitu bisa menjadi obat anti kolesterol, antioksidan, anti kanker dan lain sebagainya gitu ya. Ini ya. Kita lihat contoh-contohnya ya, ada ergotamin, oksalin, paramin gitu. Nah, kita lihat nih ergotamin. Kalau ergotamin ini kalau misalnya ada di nah, alkaloid ini kan kalau misalnya dikeluarkan oleh mikroorganisme dan dia itu kena tanaman, salah satunya itu adalah ergotamin, maka akan menyebabkan si tanaman tersebut menjadi terinfeksi. Nih. Seperti ini ya hasilnya, jadi kayak gini, jadi ada kehitaman gitu ya. Dan ini menurunkan kualitas tentu saja gitu. Tapi kalau di manusia ya, kalau kita bisa mengisolasinya itu fungsinya itu sebetulnya bagus. Nah, jadi ini adalah mekanisme dari ergotamin kompleks ya. Kalau misalnya nih kita mengkonsumsi alkaloid jenis ergotamin, ternyata itu strukturnya seperti neurotransmitter dan mirip dengan serotonin, dopamin, dan epinefrin. Nah, fungsi dari neurotransmitter itu apa? Nah, fungsi dari neurotransmitter adalah untuk supaya lebih rileks, mengurangi stres, terus kemudian hormon bahagia, kayak gitu. Ya, ini kayak gini. Nih, kalau misalnya kita makan diuntungkan, tapi kalau tanaman ya enggak, dirugikan. Kamu bisa lihat ternyata ada yang sudah dalam bentuk kapsul, ada yang sirup, ada yang tetes gitu. Nah, dipakai untuk obat apa aja? Ada obat migrain, terus kemudian ada obat setelah melahirkan gitu ya, atau enggak obat-obat untuk mengurangi pendarahan pada uterin ya, uterin. Terus ya ini. Terus kemudian ini itu digunakan pada abad ke-16 untuk menginduksi kelahiran. Jadi kalau misalnya ada, mau diinduksi nggak Bu? Gitu ya, kan biasanya suka ada tuh ibu-ibu yang susah melahirkan. Nah, diinduksinya teh sama apa? Ya sama ini, sama ergomar. Dihasilkannya oleh siapa? Ini dia. Ya, alkaloid mah banyak sih ya. Dihasilkannya oleh bisa penicillium, oleh claviceps, tutup dulu pintu. Kayak gitu. Kucing. Nah, ini oksalin. Nah, ini adalah oksalin dihasilkan oleh penicillium oksalin. Ya, ini adalah alkaloid ini mempunyai mekanisme menghambat tubulin polimerasi, pembentukan tubulin. Ini. Ya, kalau misalnya untuk buah-buahan sih rugi ya, karena dia itu bisa menyebabkan kebusukan. Tapi ya kalau kita mah ya diuntungkan aja sih gitu. Ini ada paramin. Kalau misalnya kena paramin, ini tanamannya jadi coklat kayak gini. Ya. Seperti itu. Tapi dia juga bisa berfungsi sebagai biopestisida. Nah, ini adalah vitamin yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Dari riboflavin, L-sorbus, ketoglukonic acid, vitamin B12.
Ini adalah mikroorganismenya, dan vitamin-vitamin ini kalau misalnya di gut microbiota, jadi mikrobiota yang ada di dalam usus itu sebetulnya selain untuk membusukkan makanan, dia juga menghasilkan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang sebagian tadi sudah dijelaskan di awal. Fungsinya untuk kita apa? Tadi neurotransmitter sudah ya, yang dari turunan dari sterol itu adalah neurotransmitter. Yang selanjutnya itu adalah vitamin. Vitamin itu fungsinya apa? Kalau vitamin K yang dihasilkan oleh bakteri itu adalah untuk mempercepat penyembuhan luka. Jadi ketika vitamin K itu masuk ke dalam usus, diserap kembali oleh tubuh kita gitu ya. Jadi vitamin K itu diserap kembali oleh tubuh kita, masukkan ke peredaran darah. Nah, dari situ itu akan diteruskan ke jaringan-jaringan yang rusak. Ingat pembentukan jaringan gitu kan? Ada fibroblast itu apa ya? Lupa saya. Tapi vitamin K itu adalah berfungsi untuk mempercepat pembentukan jaringan. Seperti itu. Ini adalah asam amino yang dihasilkan oleh mikroorganisme, ada triptofan, treonin, fenilalanin. Ini adalah mikroorganismenya. Oke. Sudah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain enggak tentang metabolit sekunder? Yang ternyata metabolit sekunder itu tidak cuman flavonoid ya. Jadi enggak cuma alkaloid ya yang biasa kalian dengar, tapi ternyata ada vitamin juga, terus kemudian ada sterol, kemudian ada antifungi juga gitu. Ya, macam-macam. Oke, ada pertanyaan silahkan. Salsabila, Neni, Sophia, Eka, Bayu Pamungkas. Safira mau nanya. Halo Safira. Belum. Kalau belum saya nih yang nanya ya sama Safira. Safira, halo. Siap? Iya, Bu. Tadi itu ada steroid ya, yang ternyata strukturnya itu mirip neurotransmitter. Nah, neurotransmitternya jenis apa aja nih yang ternyata yang strukturnya itu mirip dengan si steroid tadi. Ada tiga neuron transmitter, sebutin satu aja. Dopamin. Dopamin. Oke, Safira satu yang poin. Sophia Eka tahu nggak sih fungsi dari dopamin itu apa? Halo Sophia Eka. Halo Sophia Eka, bisa dengar saya? Iya, Bu. Oke. Dopamin fungsinya adalah sebagai hormon pengendali. Hormon pengendali apa? Emosi. Neurotransmitter, ya emang sih suka kadang disebut hormon juga. Jadi ini adalah neurotransmitter yang dia mempunyai peran mood ya atau emosi ya. Iya. Oke, kamu satu poin. Jadi gimana nih supaya tubuh kita sehat? Sophia Eka ya. Jadi gimana nih supaya tubuh kita sehat? Nah, salah satunya itu adalah puasa sebenarnya. Jadi puasa ini memberikan waktu terhadap tubuh kita untuk supaya oksigen masuk ke dalam sistem pencernaan kita, dan itu bagus ya. Terus kemudian mikroorganisme yang ada di dalam usus juga, kalau misalnya mikroba yang patogen, kalau tidak ada makanan, biasanya mereka tuh mati. Jadi yang bertahan itu adalah mikroorganisme-mikroorganisme yang baik di dalam usus besar kita. Nah, ternyata puasa juga itu bisa menyebabkan kerja dari mikroba atau gut microbiota itu menjadi maksimal. Kenapa? Karena mereka itu kan kerjanya menjadi lebih teratur, gitu ya. Mereka bekerja hanya pada saat makanan itu ada kan, subuh, terus kemudian istirahat. Jadi mereka tuh akhirnya mendegradasi makanannya tuh ya sedikit demi sedikit, karena mereka sudah tahu bahwa timing untuk ada makanan itu ada jeda dari subuh ke buka ya, dari sahur ke buka. Akhirnya mereka
mendegradasi makanan yang ada di dalam usus besar itu sedikit demi sedikit. Ya, akhirnya hasilnya pun ya kita bisa rasakan sepanjang hari gitu. Daripada kalau misalnya kita makan habis itu makan lagi ya akhirnya kerja dari mikroorganisme yang di dalam perut juga tidak maksimal. Karena mereka kan jumlahnya terbatas. Makanan yang masuk ke dalam perut kita juga terus-terusan bertambah. Sedangkan pertambahan jumlah mikroorganisme tidak sebanding dengan pertambahan makanan yang masuk ke dalam sistem pencernaan. Akhirnya disitulah timbul yang namanya begah gitu ya. Karena ketika si mikroorganisme itu lagi melakukan fermentasi gitu ya dan dekomposisi udah masuk ditumpuk sama makanan yang baru, tumpuk lagi sama makanan yang baru, akhirnya yang tadinya si gas itu harusnya keluar dulu gitu ya, udah ketutup sama makanan yang baru, udah ketutup sama makanan baru, akhirnya konstipasi, kolik dan lain sebagainya. Itu sih. Jadi puasa itu akhirnya memang sehat. Sehatnya itu adalah sistem pencernaan istirahat, kerja dari mikroorganisme yang ada di perut juga bisa maksimal. Akhirnya mereka bisa memperbanyak diri dengan jumlah mereka akan bertambah banyak. Kalau mereka bertambah banyak, berarti ada pasukan ya, pasukan untuk mengubah atau mengkonversi makanan apa ya, sisa-sisa makanan yang masih bisa diubah menjadi alkaloid, terus kemudian vitamin dan juga steroid. Seperti itu sih. Jadi jangan buka puasa kalau memang masih sehat ya. Herlangga masih puasa nggak? Alhamdulillah masih, Bu. Masih ya. Bayu masih puasa nggak, Bayu? Alhamdulillah masih, Bu. Masih ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita akan akhiri perkuliahan di sore hari ini, gitu ya, yang cerah. Ada nggak? Atau cukup? Cukup, Bu. Cukup mungkin, Bu. Kalau sudah cukup, kita akhiri saja materi perkuliahan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga di weekend-nya kalian besok kalian menemukan atau bertemu dengan orang-orang yang kalian sayangi. Ya Herlangga ya? Atau Wafa ya, mungkin mau ketemu siapa gitu, Wafa ya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, walaupun pandemi, kita memang mengakui ya, ternyata pertemuan itu penting. Ya, tetap aja pertemuan itu penting, online kayak gini penting juga sih ya, karena kan darurat, tapi kalau misalnya bisa bertemu dengan kondisi protokol kesehatan yang ketat, ya tidak ada masalah. Jangan lupa ketika buka puasa, berbukalah dengan teratur dan diawali dengan yang manis-manis dulu, terus kemudian jangan terlalu banyak juga ya, minum dulu, sholat dulu, barulah makan sedikit demi sedikit gitu. Oke, kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat